Ekspedisi Kota Lama Sidoarjo. Jumpa kembali dengan saya, Pak Mulo, melakukan ekspedisi Kota Lama di Sidoarjo. Di kesempatan hari ini saya melakukan penelusuran di Desa Semaji, Krian, Sidoarjo. Ada apa dengan pegunungan-pegunungan yang ada di makam ini? Oke, ikuti terus penelusuran saya. Batu nisan dari batu bata kuno banyak kita jumpai di lokasi ini. Peradaban baru batu bata langit, terselip juga batu bata kuno yang ada di beberapa pasra. Nah, ini bentuknya unik, agak kowong, biasanya digunakan sebagai tapi atas buah pagar rumah warga tempo dulu. Simak batu-batu bata Majapahitan. Ada batu andesit yang sudah tidak berbentuk spesifik, namun bisa dimungkinkan ini adalah bagian dari jejak peradaban lama. Bentuknya melingkar, terus ini pecah. Kalau dibalik, nggak tahu. Mungkin diduga dugaan paling ekstrim adalah sebuah lumpang. Tapi itu hanya dugaan awal. Biarlah kita tidak merubah apa yang ada di sini. Kita hanya mendata barang kegunungan sesuai dengan original. Sesuai dengan keaslian. Oke, kita lanjut. Ada apa dengan jejak-jejak yang lain? Ini juga ada batu andesit yang belum bisa kita identifikasi. Tapi setidaknya di sini ada sisi-sisi yang ada unsur buatan manusia. Batu andesit. Oke, dilanjut. Di sini, di sana ada batu andesit lagi yang tertimbun, yang menjumul sedikit. Batu kuno.
lama di Sidoarjo. Mobil khusus Krian. Kita lanjut lagi di lokasi-lokasi lain di desa-desa Sidoarjo. Semangat. Salam kebajikan. Rahayu.